Meningkatkan kekeluargaan dan kebersamaan, Prodi Pascasarjana Universitas Ngurah Rai menggelar reuni temu alumni di halaman kampus perjuangan ini. Reuni berlangsung dan mengusung tema melalui temu alumni, kita tingkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Kegiatan tersebut diisi jalan santai sambil memungut sampah plastik. Rangkaian reuni temu alumni ini diawali dengan pelepasan burung dan jalan santai yang dilepas oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Leonila Winarni. Leonila Winarni mengatakan, alumni adalah salah satu catur aktivitas akademika yang wajib ikut serta dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi selain dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Walaupun berada di luar kampus, alumni tetap mempunyai peranan penting dalam mengembangkan alma mater dan ikut serta terlibat dalam momen penting seperti memberi masukan dalam revisi visi dan misi, peninjauan kurikulum, pelaksanaan perkuliahan, dan pengabdian masyarakat. Di samping itu, alumni bisa menjadi corong untuk menginformasikan di dunia kerja tentang kualitas dan keunggulan kelulusan pascasarjana UNR. Pertemuan alumni dan reuni ini, kali ini kita dengan tema melalui temu alumni, kita berlandaskan kepada kekeluargaan dan kebersamaan di dalam mencapai SDM yang berkualitas dan unggul. Adapun tujuan dilaksanakannya daripada kegiatan ini, yang pertama itu untuk meningkatkan interaksi antara catur sivitas akademika, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan pelaksanaan daripada tridharma perguruan tinggi untuk menciptakan apa yang menjadi visi kita, patokan kita untuk mencapai suatu SDM yang berkualitas dan unggul. Leonila Winarni mengungkapkan, reuni ini digelar untuk mendukung program Pemprov Bali, khususnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah, Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, dan imbuan Kepala LL Dikti tentang World Clean Up Day yang ditujukan kepada perguruan tinggi se-Bali. Pihaknya menunjukkan bukti nyata dengan memungut sampah plastik di sepanjang rute jalan santai yang dilalui peserta. Untuk menunjang program daripada pemerintah, yaitu adanya Pergub dari nomor 27 tahun 2018 tentang mengurangi penumpukan sampah plastik sekali pakai. Karena mengingat kita Bali itu adalah daerah pariwisata, jadi yang berlandaskan atau berwawasan kepada lingkungan dan budaya. Jadi kita harus utamakan, faktor utamanya itu adalah kebersihan lingkungan. Bagaimana kalau kita tidak bersih, pariwisata itu akan bisa berjalan. Pasca sarjana UNR telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baksos, kebersihan, dan pelestarian lingkungan secara berkesinambungan di setiap semester, seperti di Pantai Kedonganan dan Pantai Lembeng, disertai penyuluhan tentang lingkungan dan penanaman pohon. Selain jalan santai dan memungut sampah plastik yang diikuti kurang lebih 500 orang, temu alumni ini juga diisi senam sehat, alumni bicara, beragam lomba, dan pembagian door prize. Indrawan, Bali TV.